Hari ini GLD melaksanakan kegiatan senam, temanya keren, temanya sadar bahaya stunting, tingkatkan literasi. Ini bayangkan ya, anak-anak SMP buat mading, bahannya bahan-bahan sisa, bahan bekas, sistem daur ulang. Ini kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Mantap. Baca dan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Alwildan dari SMPN 1 Kebon Tubu mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan tentang ada apa saja kah yang di mading ini. Mari bisa kita simak dari sini. Di sini kami membuat mading ini dengan tema tingkatkan literasi lawan stunting. Maksudnya kami masukkan literasi di sini. Dengan kita literasi, kita bisa menjelaskan tentang apa sajakah yang ada di mading ini dan apa sajakah arti penting dari stunting. Literasi itu ada banyak, bisa melalui media, bisa melalui buku atau berita-berita terkini yang beredar. Di sini bisa kita lihat ada news. News ini menjelaskan tentang berita yang ada sekarang. Di sini ada di Lampung Barat. Pemkap anggaran 38 miliar turunkan angka stunting di Lampung Barat. Di sini ada di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target. Penurunan sebesar 14% pada 2024 menurut Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal sepanjang usia.